Oke guys ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Mas Marwek di channelku Marwek Real Vlog guys ya. Alhamdulillah pagi ini cukup cerah ceria cuacanya. Kayak biasanya masih nggak bersama teman-teman kayak Mbak Tanti, Mas Andi, Mas kita ya. Mungkin besok ya. Ini tadi memang waktunya masih di kelo, tapi alhamdulillah hari ini spesial banget karena aku mau apa ya, tanya-tanya yang buat sampein aja yang penasaran dengan temanku ini. Nah, ini bisa disampaikan ada Mas siapa ini? Dengan Mas Abim. Mas Abim. Abim ini temanku guys. Jadi dia teman kerjaku foto juga di Kelot. Ini alhamdulillah dia masih baru tapi luar biasa talentnya. Itu ramah, terus sopan, terus etika juga luar biasa gitu ya. Jadi pengunjung tercinta yang mau tanya-tanya soal Mas Abim bisa Mas ya. Ini aku mau tanya dulu soal gini. Ini kerja di sini berapa tahun Mas Abim? Atau baru ini? Ya baru Mas ini. Baru Mas Abim ya? Satu tahun. Mas Abim langsung kerja di kawah ini langsung atau dulu di parkiran motor? Dulu langsung sini Mas. Kawah sini ya? Dulu itu lulus sekolah langsung di ajak kerja di sini. Ini gimana Mas? Maksudnya kok iso diajak kerja itu gimana itu Mas Abim? Awal ceritanya? Awal cerita segini Mas. Kan pas itu kan ada kayak wisuda. Oh, wisuda. Nah, wisuda SMK itu aku di chat sama yang punya foto ini. Terus diajak kerja di sini. Maunya aku tak pikir-pikir dulu ya Mas ya gitu. Karena kan aku masih belum bisa. Iya, masih belajar lah ya tahap-tahap prosesnya. So, akhirnya aku diajak ke sini pertama. Nah, tadi dibelajari gimana cara foto yang benar. Nah, tapi pertama itu enggak dipegangin kamera dulu Mas. Enggak. Pertama lihat dulu ya. Nah, ya, lihat ya, teman-teman dulu. Terus sama itu menawarkan jasa foto. Ini Mas Abim, kan kebanyakan orang sering berpikir gini. Foto itu pokoknya simpel. Ya, kadang orang mikir foto itu pokoknya gampang, pina itu gimana Mas? Itu enggak semudah itu ya sebenarnya atau gimana sih? Sebenarnya sih foto itu enggak semudah itu Mas. Terus nah, tergantung adewe yang bawanya. Oh iya. Nah, tergantung pengunjungnya juga. Kalau pengunjungnya itu enak, ya adewe itu enak. Iya, benar. Pengunjungnya sulit ya sulit. Nah, kadang orang itu beda ya. Enggak dapat tapi enggak apa-apa. Dan pas dapat pengunjung kasih gitu Mas. Dan juga kan tapi kan namanya jual jasa aja lah. Nah, iya aja Mas. Jual jasa. Ini dulu Mas Abim waktu awal ini enggak rasa gregetik atau rasa minder gitu. Nervous Mas aku. Jalan ya. Nervous. Kayak malu. Tapi anu yang menawarkan jasa foto malu. Ini tapi lambat laun, ya tak dari tadi pasti sudah berkembang kan. Ya, sekarang luar biasa. Jadi banyak yang mengatakan ini enaknya ramah. Emang aku sedikit banget guys. Karena aku udah lama ya berkenalan dengan ini udah lama guys. Ini anggap sudah adik sendiri juga. Jadi waktu aku kerja foto dulu juga sama Mas Abim kayak sampean nervous terus kayak iya malu lah ya. Makanya kita promosi gimana? Kayak takutnya gimana kan pasti ada. Tapi jangan nyerah ya. Jangan tetap berusaha, tetap belajar terus. Ini loh, contohnya Mas Abim loh ya. Kata-kata Mas Abim buat yang mau belajar, biar semangat aja monggo. Nah, ini ya para penonton YouTube-nya Mas Marwek. Kalau bisa tuh, kanu anak muda itu rasa malunya dihilangin. Ya, dihilangkan. Guys. Dihilangkan. Nah, jadi pas muda itu malunya dihabisin sekarang. Nah, kalau pas tua baru dia malu enggak apa-apa. Siap. Ini Mas Abim pernah kerja di sini 1 tahun ya? 1 tahun, Mas. Pasti punya kenangan yang membahagiakan lah. Kita ngomong yang membahagiakan aja ya. Iya, iya. Ini apa? Satu aja kenangan yang bikin Mas Abim. Kenangan kenangan yang paling bahagia Mas ya. Itu saat di sini lah saat foto pengunjung ya. Apa gitu. Biasanya kan Mas dapat pengunjung yang enak Mas. Itu yang suantai bisa bertanda bersama itu. Paling bahagia Mas di sini. Pernah Mas ya? Pernah Mas, sering Mas. Jadi kalau ngomongin soal cewek, iya iya kan pasti di kita kan sering kan pengunjung cewek. Sering, itu. Sering Mas. Jadi gak harus dengan pacar kan? Nah, tapi sama teman-temannya cewek. Katakan ada 3-4 cewek biasa ya Mas. Biasa Mas. Karena nggak dikerubungi para cewek-cewek. Yo kalau dikerubungin cewek-cewek sih, yo kalau aku ya Mas, yo jarang Mas. Jarang ya. Jarang. Cuma karena kan, ya jujur ya Mas, aku kalau apa itu ngobrol sama cewek langsung itu malu Mas. Kenapa Mas malu? Ya biar ya Mas ya. Sadar diri, sadar posisi Mas. Nah itu jadi sih aku pribadi sih sama kayak Mas Abim malu juga tapi saya Mas Abim percaya kita di sini lah kita ala kerja ya kan tapi kalau momen kayak gitu ya kita harus profesional ya kan siap siap kita nggak boleh malu harus pengunjung harus ramah sopan yang penting ya gitu apalagi di wisata kota ini wisata yang luar biasa loh Mas Abim jadi kalau ini nggak hanya dikenal di Kediri aja ya tapi luar kota pernah nggak
Mas Hakim ketemu Pak Unyi dari luar Kediri, dari mana aja nih? Oh, banyak Mas. Dari mana aja? Dari Jogja. Jogja pernah, Jogja ini. Pernah, Jogja, Surabaya. Iya. Terus Kalimantan. Kalimantan. Malaysia ada Mas, juga Mas. Pernah juga, pernah juga ya? Malaysia di sini. Jadi berarti kalau ini udah mentohor ya? Mentohor nah, mancanegara. Ya. Mancanegara loh guys. Alhamdulillah, jadi kebanggaan lah ya buat warga Kediri, warga Sudiwara sini ya, pribadi lokal Kediri sini. Ayo kita renangkan Gunung Kawur Mas Hakim ya. Jangan buang sampah yang penting Mas. Iya. Terkadang itu sampah itu hal kecil tapi kesadaran orang masih kurang Mas Hakim. Ini gimana Kak? Dapat sampai orang kayak gitu yang buang sampah sembarang gimana? Ya pesan saya ya Mas ya. Kalau main kemana aja ya ke klub doang Mas. Kalau tempat wisata mana aja kalau bisa buang sampah di tempatnya ya. Karena yang resiko itu yang menanggung itu yang kerja di sini. Nah, jadi buat para pengunjung itu mana aja boleh buang makan boleh, tapi tolong kesadaran membuang sampah itu harus ingat-ingat juga. Apalagi sudah ada tong sampah Mas Abi. Nah, banyak lah Mas di sini tong sampah. Cuma pengunjung aja ya. Kasihan, kasihan. Tolonglah. Saling mengerti ya, saling percaya lah. Mesti di lembaga sudah mengerti ini. Oh ya, aku bilang Rene, Laisa, aku tuh gue ninggalin kenangan singapi. Contoh simpel sampah, buanglah sampah pada tempatnya ya pengunjung. Jangan sembarangan. Amin, gak awal, tapi sebenarnya mas masih kayak gini loh ya. Kasih ya. Nanti harus, sebelum pulang kerja harus bersihin sampah dulu ya. Mbak-mbaknya, mas-masnya yang datang ke sini, tolong ya. Nah ini Mas Hakim, kita ngomong soal luar itu ya, tapi semoga dengan ini bermanfaat ya. Ya amin. Ini ngomongin soal asmara nih, di klub ya. Asmara di klub paling hal indah. Pernahkah Mas Hakim ini kenal dengan seorang apa ya, mungkin cewek dari sini pernah nggak? Kalau kenalan cewek dari sini pernah Mas. Pernah ya? Pernah. Pernah lah, sering Mas, satu tahun ya. Sering-sering. Gimana Kak? Ya tanggapanku gini Mas. Tuh agak terlalu biasa lah ya, cuma adalah rasa suka gitu ya, mengagumi wajar mas, laki ya, mas itu menang milih ya. Itu menang nolak warning untuk di nah aku ya wajar dengan mas, aku ini mas ya kan ya yang tahu itu kan kenal no. Ya biasa kan bukan kino toh ya, pastilah alhamdulillah alhamdulillah bisa mengerti kan dari sini kan dapat jodoh kan, siapa tahu kan Mas Abim. Amin. Ini udah punya pacar termasuk jomblo ya, berapa tahun Mas Abim? Alhamdulillah udah punya mas. Alhamdulillah. Berarti harus dijaga ya. Iya. Gak boleh disakiti. Siap-siap. Karena wanita itu kalau disakiti pasti hatinya menangis. Nah. Pasti hatinya sedih. Tapi aku yakin temanku ini bisa menjaga hati seorang wanita. Boleh pacaran boleh ya, boleh. Kenapa? Tapi sewajarnya aja. Wajar aja. Kalau pacaran pesanku juga jangan yang aneh-aneh, jangan. Pacaranlah yang positif. Sehat mas pacaranku mas. Ya, alhamdulillah. Simpel aja lah. Ini kalau soal tersakiti nih, pernah nggak semen disakiti wanita? Wah sering mas. Sering ya? Sering. Kok bisa gimana itu ceritanya tersakiti? Wah sering mas, aku sakiti diselingkuhi sering mas. Sampai diselingkuhi sering pak. Terus aja lah ya, likaliku lah. Likaliku kehidupan. Likaliku cinta kehidupan sama diselingkuhi. Ya kan, iya ya mas ya kan yo. Adewe nek kene jarang nyekel HP mas ya. Jadi yo sering lah, mesti diselingkuhi. Enggak apa-apa lah. Apa lah, anggap aja itu cobaan. Cobaan aja, tapi yakin buat kepastian nanti akan ada hikmahnya. Amin, amin, amin. Biasa. Berarti gini Mas Hakim, aku berarti kalau kita disini ke wanita, berarti bukan wanita yang terbaik buat kita. Dari kita nih, saya percayalah di luar sana pasti ada wanita yang lebih baik. Benar, sip. Yang penting satu, sabar, berdoa, dan usaha. Oke, siap. Oh, gitu ya. Oke, makasih Mas Hakim. Semoga lancar terus sampean. Amin. Sehat terus. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine akeh. Siap. Amin. Barokah. Amin. Iso ginjang sawah. Amin. Iso munggah nyamukah ya. Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa subscribe Marvel Vlog semuanya itu tadi ya. Podcast sedikit sama temanku Mas Abin. Mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat Mas ya. Amin. Ambil sisi baiknya. Buang sisi jahatnya ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih Mas Abin untuk kita. Oke, sama-sama. Di subscribe terus di Marvel Green Vlog. Terima kasih Mas Abim. Begitu terus ya guys. Oke. Okay. Mas Abim, thank you Kak.